Hello YouTubers, gimana liburan weekendnya kemarin? Pasti menyenangkan kan? Oh iya, ada kabar baru nih dari artis super seksi Julia Perez dicium fans cowok loh. Lah gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya doi dicium? Jadi begini ceritanya mas bro, si Jupe lagi manggung di salah satu mall di Bekasi, lagi enak-enak menghibur pengunjung itu. Tiba-tiba salah satu fans cowoknya datang, nyosor lagi, pakai nyium segala. Widih, sedap banget tuh nyium Jupe. Menang banyak tuh cowok. Mimpi apa dia semalam ya? Pastinya menang banyak lah bro. Siapa coba yang gak mau nyium si Jupe, artis seksi yang super hot gitu. Kecuali gue bro, ogah gue nyium si Jupe. Dia bukan tipe gue. Biar kata dia nawarin diri, gue ogah nyium dia. Dah, belagu amat tuh. So jual mahal, emang lu siapa? Bukan begitu bro, ini kan soal selera. Makan tuh selera, tapi usut punya usut. Jupe gak masalah lo dicium sama cowok itu, dia mah santai orangnya. Oh tadi nyium gue lo ya? Ini pesan utama dari nyium gue lo. Berasa barusan gue. Berasa apanya? Masa lagi. Ya memang harus seperti itulah bro. Fans yang tadi itu kan cuma ciuman biasa aja, ciuman sayang fans ke idolanya. Kalau soal itu mah Jupe juga paham banget bro, karena menurut dia fans itu segalanya. Jupe nyadar karirnya kan sampai sekarang karena fans juga. Tanpa fans dia bukan apa-apa. Arti fans buat aku adalah fans itu kayak keluarga. Tanpa mereka Julia Perez tidak akan berkibar dan bisa stand selalu ada di jajaran top artis gitu kan. Jadi fans itu kan mereka nonton, suka gitu kan, mereka yang buat upgrading gitu. Jadi oleh karena itu dengan adanya fans buat aku segalanya. Kalau makanya kalau ada fans aku yang dimusuhin, aku bisa ada di garda depan.